Nice. Nice. Aduh. I got broads in Atlanta. She's a Dolby in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait, see, they like a panda. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kajo 12. Jadi kali ini kita akan memainkan game Black Squad. Tapi sebelumnya Kajo itu mau minta maaf kalau selama 2 minggu kemarin itu nggak buat konten sama sekali, karena memang ada urusan yang tidak bisa Kajo tinggal. Jadi mohon maaf. Oke, kali ini kita akan mainkan game Black Squad, game FPS ya. Jadi Black Squad ini adanya di Steam, sebelumnya itu ada di publisher Indonesia tapi sudah ditutup. Jadi selama Black Squad ada di Indonesia itu, yang publisher ke Indonesia itu banyak cheatnya gitu loh. Jadi setiap kali kita main itu pasti cheatnya ada gitu. Tapi ketika udah nggak kuat lagi ya Black Squad tutup. Jadi gabung ke Black Squad Steam. Oke, jadi Black Squad ini dia mainnya per region ya, per server gitu ya. Jadi Kajo ini mainnya di server Asia, ada juga Amerika sama Eropa gitu. Tapi kalau main di sana pasti itu pingnya gede gitu ya. Oke, jadi Black Squad ini itu basicnya sama ya, kayak PB, kayak CS gitu, sama FPS biasa-biasa aja. Tapi kalau Kajo bilang itu ini yang paling gampang gitu loh, paling gampang aimnya gitu ya. Dan grafiknya juga mantep punya sih, bagus banget gitu loh. Oke, jadi di sini awal-awal kita akan disuguhin pemandangan bukan cewek, jangan dulu. Jadi pemandangan mode-modenya itu ada sama kayak game-game lain FPS lainnya, ada deathmatch, bomb mission, sama banyak deh, banyak modenya. Ada juga kompe, itu kalau rank match ya. Kalau di PB kan udah ada, kalau di CS:GO udah ada kompe juga kan. Nah, jadi di sini ada pilihannya, ada quick match, ada kompe, ada custom match. Nah, kalau custom match itu dia itu kayak gini, teman-teman. Jadi dia kayak di public lah, kayak di public di PB itu kayak di public ya. Jadi kita bisa pilih-pilih gitu. Tapi karena berhubung missionnya itu kita itu mesti main di quick match gitu. Jadi lebih gampang juga sih sebetulnya kalau main di quick match itu kan, jadi kita tinggal nunggu aja langsung play gitu ya. Ada di sini mission-missionnya itu supaya dapetin token-token yang di atas ini nih, token ini itu buat bisa redeem poin buat ditukerin sama senjata gitu ya. Oke, kali ini kita akan mainin tim deathmatch dulu supaya mau kasih lihat ke kalian, ke teman-teman semua gimana sih mainnya ya. Kita langsung aja ke gameplay ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah di gameplaynya. Jadi kayak gini ya, ini grafiknya sih oke sih. Oh, untuk soal skill-skill itu, selamat menikmati ya. Dan dua sisi. Duh, ada banyak sisi nih kayaknya. Nih, dapat nih. Oh, kan dapat. Nice. Gila. Mana sih? Nice. Nice. Aduh, kan langsung jadi TF kan. Mantap ini. Gimana kamu? Kamu di mana? Woi, aduh, ini bom ngalangin aja nih. Apa-apaan mau komplit belum, coy? Nice. Aduh, woi. Nice. Udah berapa kill tuh?
Nice, double, double. Aduh, 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 aduh. Mantap nih, enak nih. Kan kalau banyak kill gitu kan kalian nggak bosen juga kan gitu kan. Bom, mati. Aduh, nggak mati. Nongol dia. Bingung dia ada di sisi sini. Gak kelihatan soalnya. Wish. Nice. Wah gila gila ini juga. Oh wih. Aduh kirain udah mati. Keep pressing them. Kajo saat ini masih TF. Tadi ada musuh di sini. Nice. Apa itu pula? Ah, kanan nih. Tuh kan betul. Jangan sampai disusul nih. Ayo, ayo, Kajo gak mau. Kajo itu diam dulu. Apa sih, apa sih? Ah, fuck. Wah, gila dia itu udah skasat banget. Apa dia tadi gak mati tuh? Hoki banget ya. Ah, pakat tuh. Pakat, aduh ada dua lagi. Aduh, kanan lagi, dua sisi lagi. Bisa gak sih jangan diduain gitu loh. Nah. Kok nggak mau mati-mati? Hoki amat dia. Oh iya teman-teman, di sini juga dia bisa ini ya, apa? Nanti dia kalau juga. Nice. Aduh. Tipis sekali teman-teman. Dah, udah menang. Ah, udah menang nih, udah menang nih. Nih, last kill gua nih. Aha, last kill gua kan. Nah, guys, jangan lupa bilang GG. Good game, nice nice. Oke teman-teman, ini udah di gameplay kedua. Langsung ada bom si masal. Aduh. Ini udah gameplay kedua, semoga kita jadi TF lagi. Aduh. Emang susah tuh kalau di tangga-tangga kayak gitu. Oh iya yeah. Ah, aduh. Padahal gue mau jelasin dulu, woi. Tunggu dong. Oke. Oke, jadi di sini tuh di Black Spot ini tuh dia bisa silencer, bisa enggak dalam satu senjata ya, dan juga bisa laser gitu. Oke. Jadi kalau misalkan PB itu kan kalau misalkan kita mau main pakai senjata silencer itu kan mesti beli apa-apa. Kalau ini enggak, ini cukup beli sekali doang dan permanen. Itu dia udah bisa ya. Contohnya gini, kita mau pakai silencer nih, kita pencet F, langsung silencer gitu kan. Kalau misalnya mau pakai pakai laser itu pencet T gitu. Jadi tapi kalau di sini Kajo itu nggak suka pakai laser, jadi Kajo akan matiin laser ya. Dan ya, game on. Oh, mati lagi, panjul. Oh yang tadi ya, super team ya. Aduh, mama.
ribet deh. Waduh. Nice. Woi 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 woi. Nice. Nice. Good timing. Good timing. Mampus, dia bingung banyak. Aduh, udah jadi TF di tim ini lagi. Semoga kita menang ya. Aduh, mama. Ada musuh nggak bilang-bilang. Ah, kan. Gila, blind. Aduh, nice, 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 nice. Ayo, ayo, kita push, kita push. Kita masih bisa nih, masih bisa menang nih. Optimis. Alah. Ayo, ayo, bisa menang, bisa menang, bisa menang, bisa menang. Optimis, optimis. Alah. Dua sisi dari hatimu. Ah, ini di tim kita siapa yang beban ya? Nice. Boom! Ah! Ayo, ayo, ayo. Aduh. Aduh, duh, 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 duh. Mampus, 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 mampus. Aduh. Ayo dong, ayo dong. We can do it, we can do it, we can do it. Masa selisih 3 sih? Ayo dong. Bisa gitu ya? Aduh. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ah, udah gak bisa ini mah. Oh, udahlah. Jadi oncom aja kita lah. Jadi bulan-bulanannya dia. Oh kan, aduh. Woi, 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 woi. Oh, set dah. Dibantai, coy. Dibantai ini bener-bener dah. Ah, makan tuh. Woi, ampun, ampun. Oke, dan juga kan kita kalah gara-gara timnya Panjul. Timnya Panjul ya teman-teman ya. Tapi lumayan lah kill 3-4 ya. Karena timnya emang nyebelin banget. Kill 5 deh 17 coba. Kill 10 deh 25. Kill 10 deh 13. Oke teman-teman, jadi sekian dulu gameplay dari Blaze Squad-nya. Ditunggu gameplay dari Black Squad dan mode-mode yang lainnya di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you.